Welcome to Jalaluddin Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua berbahagia. Bagaimana kabar daripada teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas maupun rezeki daripada teman-teman semua. Kali ini saya Jalaluddin Gemstone ingin berbagi terhadap teman-teman semua sebuah batu yang kita tahu, mungkin semua orang tahu bahwa dalamnya batu, tidak ada yang tahu. Dan mungkin ada para senior-senior yang lain juga telah membahas tentang batu jenis ini. Dan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like video saya, dukung channel saya, nyalakan tombol loncengnya agar supaya video-video terbaru dari Jalaluddin Gemstone bisa masuk notifikasi di HP teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Jalaluddin Gemstone, dipersilakan menonton video-video saya yang lain, ada batu-batu standar, batu super maupun batu apapun yang teman-teman inginkan, cari aja di video-video saya yang lain. Oke, langsung kita lihat videonya. Di batu ini sedikit berbicara, sebelum saya memotongnya, ada teman saya di Bacan maupun di Ternate. Mereka memberi masukan terhadap saya setelah saya membeli batu ini. Saya menilai bahwa batu ini terdapat dalamnya warnanya biru, terus totonya sangat banyak. Karena saya pernah mendapatkan karakter batu seperti ini, jadi saya mengatakan kepada teman saya yang berada di Pulau Bacan, beliau, semoga beliau nonton video ini dan beliau komentar di video ini. Jadi sedikit cerita, saya mengatakan kepadanya bahwa dalam batu ini totonya banyak dan batu ini dia mungkin bisa mendapatkan kerugian bagi saya. Oleh karena itu, seiring waktu saya tidak menjual batu ini. Saya menunggu penjualan bongkahan aja, saya enggak olahnya. Dan alhasil karena penjualan yang teman-teman saya di Bacan menjualnya tawarannya di bawah rata-rata dari target kita, maka saya mengambil keputusan bahwa batunya ditahan oleh saya dan saya memotongnya sendiri. Dan setelah saya memotongnya, alhamdulillah teman-teman lihat hasil gosokannya juga lumayan bagus. Dan hasil gosokannya adalah ini yang saya pakai. Ini terdapat toto, tetapi totonya toto coklat. Hasil dari batu ini juga kalau teman-teman yang jago treatment, hasilnya bisa bagus dan lebih cantik daripada batu natural. Biasanya kan kalau batu natural, kalau kita pakai natural itu memang hasilnya bisa lebih hari lebih bagus. Tetapi kalau khususnya di batu ini, kalau kita treatment maka hasilnya bisa lebih bagus. Tetapi di video kali ini saya tidak membahas tentang treatment karena saya bukan ahli treatment. Saya tidak tahu tentang treatment, saya hanya memiliki pengalaman juga beberapa batu yang teman-teman saya dulu pernah melakukan treatment. Dan kali ini saya, setelah saya membuat video YouTube atas referensi daripada teman-teman saya, teman-teman para subscriber saya, mereka memberi masukan terhadap saya. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu agar supaya batu bacan itu tidak bisa ditreatment. Seharusnya kalau batu bacan yang natural, yang ajib, jangan ditreatment karena itu bisa mengakibatkan fatal terhadap batu kita. Karena batu yang natural yang bagus biasanya dia lebih bagus kalau dinaturalin. Inilah hasil potongannya. Ini potongan pertama. Ini potongan kedua. Potongan ketiga di sini. Dan yang ini potongan keempat. Ini saya sengaja bikin begini biar mungkin jadi referensi buat teman-teman semua. Dagingnya full, ajib, dan bisa menjadikan patokan buat teman-teman jika teman-teman ingin membeli batu bacan seperti ini. Hasil potongannya full hijau semua, nggak ada yakut di bagian sini, cuma bekas kulit. Tapi daging ini bagus, daging ini bagus, cuma seratnya yang renggang. Aman daripada totol-totol dan aman daripada lubang-lubang jarum. Ini bersih semua nih, ini bersih semua, ini juga bersih, dagingnya ajib, mantap. Ini pakai senter kecil aja sudah seperti ini, apalagi kalau kita pakai senter besar,
maka bisa lebih bagus lagi daripada ini, karena senter saya ketinggalan di lokasi, jadi saya memakai senter kecil. Ini juga bagus nih, warnanya bagus, senternya bagus, hijau. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini dan ingin melihat kotakan-kotakan kecil dimensi 20 atau ingin memotong ukuran lempengan, saya telah menyediakannya dan dipersilakan teman-teman menghubungi di nomor WhatsApp saya. Bagi teman-teman yang mencari kualitas di atas dari ini atau super di atas dari ini, teman-teman juga bisa menghubunginya. Ini batunya dan teman-teman bisa menilai hasil daripada batu ini. Jika teman-teman ingin mencari tahu hasil gosokan daripada batu ini, maka teman-teman bisa melihat di cincin ini, dan semoga bisa menjadi referensi terhadap teman-teman semua, karena kita hanya bisa memberikan contoh hasil jadi seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih pakar bisa membuat yang lain lagi yang tanpa kita ketahui. Oleh karena itu, bisa teman-teman bisa memberi masukan di video ini. Jika ada yang ingin beri masukan, silakan komentar dan memberi tanggapan terhadap saya pribadi. Pelajaran dalam batu yang saya dapatkan ini adalah kita di dalam batu itu memang susah dalam memprediksinya, tetapi jika kita mendapatkan batu yang sudah intipannya sudah kelihatan full daging, ada intipan-intipan totol sedikit-sedikit, kita jangan mempercayainya bahwa di dalamnya totol. Bisa jadi kalau memang kita punya rezeki, bisa jadi dalamnya bagus, bisa jadi juga sesuai dengan prediksi dari luar. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin membeli bongkahan, maka seharusnya teman-teman mencari batu bacan yang agak miring harganya. Kalau itu pun kalau gambling, tetapi kalau batu-batu yang super, yang sudah super one, itu mungkin teman-teman kalau mau nambang boleh kayaknya, bisa dapat batu murah yang super. Tetapi kalau teman-teman yang sudah paham tentang karakter batu bacan, sudah paham tentang pasar batu bacan yang di Ternate maupun di Labuha, itu teman-teman yang lain sudah paham, maka tidak ada komentar dari para senior-senior batu bacan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Jaludin Gemstone, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu bacan, seribu saudara. Yeah.